Ratusan pejabat politik di Amerika Serikat mengecam keputusan Joe Biden yang mendukung Israel. Sekira 400-an pejabat politik dan anggota staf tersebut kini juga mendesak sang presiden untuk menarik dukungannya. Pada Selasa 14 November, ratusan pejabat tersebut mengirimkan surat kepada Joe Biden. Dalam surat tersebut, para pejabat juga memberikan tanda tangannya, namun tidak disertakan dengan nama mereka. Mereka meminta agar Biden mengupayakan gencatan senjata di jalur Gaza. Selain itu, ratusan pejabat itu meminta Biden untuk mendorong Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah terkepung. Pasalnya dalam surat protes terbaru itu juga ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Para penandatangan juga menekankan bahwa 66% warga Amerika Serikat mendukung gencatan senjata, termasuk 80% anggota Partai Demokrat. Dalam surat tersebut juga tertulis bahwa mereka tidak ingin militer Amerika Serikat terlibat dalam perang yang memakan biaya fantastis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.